gitu kan, yang 50 itu tak punya tak aduh kata kata apa apa tuh tu pak masalah senang gitu kan, aku tak tak buka dirinya tu lah kita tak ibadah ibadah kita ini dua masalah lagi ya kan. Oh, ini mungkin surat yang dari Pak RT Bu ya. Informasikan ke papa kalau ada sure yang menyatakan sujang tuh ada hak di lahan situ. Nah itu surenya pak. Jadi tanah kau tiga surat yang pertama
dia di mampatko dibuatnya teh nama kemenakannya. Kemenakannya itulah hadis Sandia Peto, mama dan bapa. Dan kedua dibuatnya teh nama anaknya, teh nama anaknya ya Haji Mijin. Abis itu teh nama kemenakannya nama kedua Sandia Peto. Atau nak saya perlu jadi mangkarin jatuhnya kamu, dan jadi majid jatuhnya kamu anaknya. Jadi dan ada mulut polis, dek karena ini orang cakap, orang bapa, mahu dana ya mah, mahu dana, aji mulu, mahu dana waktu zaman itu. Mahu dana apa gelar ya? Jabatan. Oh jabatan. Oh jabatan. Oh. Camat deh, siang kata camat. Ada nak? Camat dulu zaman-zaman lalu. Nah, jadi dia gilah kosong dia aji mangkar itu. Kau ada nak mulut kau? Dek karena kau tanah tanah wilayah kau kuncinya kau bilo nak dia pehat, tidak dirawat selama kembali ke tanah adat. Jadi itulah dek ya. Kosong dek aji mangkar itu. Atena ate kosong dek gilah nyon. Sebagian tanah tikul cie ibu teh nama anak no cie ibu teh nama berbakat no dan cie teh nama nyok nama di mangkari jadi dan ada di orang nama luko dek karena ini orang cek dia nama di kuasa jelah tanah kok seluruhnya termasuk dia termasuk tanah kini kok termasuk tanah orang kiri caro menguasai tanah orang kaya. Jadi gilang padi. Gilang padi waktu itu. Nah di Bali ini lah tengah dengan Bali caro Bali. Di tukar jalan. Dulu barek kan sawah cal silang mahal. Ah dia gitu loh pinjarnya barek dia di Bali ini dalam. Gua tengah kerja tu tapi kan juga dengan New Bali dengan New itu saja sama juga dengan New Boko jadi dek karena nama eh sebarat tu jadi macam oh sebelum 91 masuk 91 berarti 91 dasarnya ini tuh saya kerja 32 tahun orang saya dari dulu nih bekerja. Ujang sama Abi Rizal pun pernah lama kan? Jadi kakak. Berarti kakak. Kalau yang salah nol yang salah. Abi Rizal nggak ada, punya yang kakek. Iya. Kesialnya juga ada yang tidak. Itu nggak tahu lho kan, kenapa mas kesialnya juga. Waktu batang itu, kita dibagi dua-nya, Pak. Oh, tanah dua kaplings. Dua kaplings, atau memang gula-nya Bali. Atau kau cik orang kau dikapinya dua cik, gitu. Oh, cik berumah. Iya. Ini nampak yang Bali gitu. Siapa mana? Pak Deswan. Pak Deswan. Iya. Deswan kau kesialnya Bali. Dokter Pak Musbar, Haji Musbar, yang membeli kapak ketemu, apa menjual ke dokter Musbar? Kami membeli ke dokter Musbar. Sabun
Jalan itu Bu ya. Ah iya. Pertama buat tanya Pak Desman, Pak, kure Pak ada tadi Pak Ruko bawa di sini pun ada. Ya bolehkan aku kan yang diambil tanah itu di negara. Aku jalan. Tanya apa sama Pak aku ya? Pak Musbar. Mau balik kali 66. Mau balik kali berpulih di 600 kan. Di atas radio gua di BPN. Jumlah dari 700 Pak. 715. 15. Iya. Kalau ambo berdasarkan ukurannya apa saja? Ukuran. Jadi mungkin kalau ukuran kurang berbeda itu. Berbeda, apa? Nah itu sih yang aku pak yang jadi keraguan ambo ketika ambo kamu menyiapkan suatu gugatan. Ada loh cila yang gugatan sama bu yang penyambut ada pak? Tidak. Bu yang penyambut. Revisi dulu nyo. Pernah ya kaca lo turun tanah aku apa mana ya kepala terus penegak makro nih pak dari ini pulang tuh pak aduh ya leh aduh leh pak nyoba di tanah aku adik kedua deh di kelompok anak moyang kelompok yang ayam buat banyak buat si anak motor di pas saya rumah itu biasanya ini aduh sepunya lo gitu tapi nanti juga sore dong lokasinya jauh dari itu jauh dari situ namanya arah ke arah Perjambu pak. Oh. Nah, yuk. Nomor itu lho, Pak. Tidak di Rawang. Nah, di Rawang tuh tidak di Tadur itu di jajan Pak yang Bujo dan tidak do, di Rawang tuh. Jambu itu mah pakar lho, Pak. Di rumah tangnya itu jalan kapal Jambu itu gimana? Ah, iya, jalan dari itu sekitar Jambu. Kalau orang tuh sudah tuh ketika Pak Rawang mandang nah, orang boleh buka lah bukan lain karena selama itu ada berarti itu. Selalu begini kok. Pak Cik yang bukan pulang semalam tuh yang itu kan tapi lu pernah ada di bakarnya rumah orang Pak Desi Bu yang kok akhirnya lapor polisi masuk ke dalam siapa polisi Ujang Ujang Afrizal kata Pak Afrizal yang masuk Ujang tuh oh Ujang masuk Pak ya Ujang sama mama yang selang oh yang membakar lahan tuh ya iya itu tak juga selang kayaknya apa lokasi yang masih ini soal sinanya nah ya soal selang itu kenapa terus pas patah itu nasi ya semua jadi itu.